kita lakukan dalam razia ini, kita memberantas HP. HP dan narkoba serta barang-barang terlambatnya. Seperti kita lihat ada sendok, ada ikat pinggang, ada juga baju. Hal-hal yang seperti ini memang kelihatan sepele, tapi ini bisa digunakan untuk hal-hal yang negatif. Jadi ini juga suatu barang-barang yang terlalu harus kita amankan. Yang jelas kita telah melakukan usaha-usaha dalam hal pencegahan ya, baik secara intern maupun eksternal, intern dari pegawai. Kita terus mensosialisasikan, menekankan, bahkan menindak. Andai kata ada oknum-oknum yang berusaha memasukkan barang-barang terlarang seperti HP dan apa dan sebagainya. Dari luar juga gitu, kita sudah mensosialisasikan dengan membuat banner, tanda-tanda barang-barang yang tidak boleh diberikan oleh pengunjung kepada keluarganya di dalam. Ini nanti akan kita catat di register D, ya, buku. Jadi nanti pada saatnya kita akan memusnahkan barang-barang tersebut. Ya, pada saat mungkin nanti pada hari waktu pemasyarakatan atau lebaran ini, kita akan memusnahkan barang tersebut dengan memperlihatkan kepada BPP, misalnya dengan pimpinan kita bahwa kita komit untuk melaksanakan bersih-bersih lapas, terutama dari HP, narkoba, dan barang-barang terlarangnya.